Wow, apa itu hadiah? Aku penasaran apa yang ada di dalamnya. Kotaknya besar dan menarik. Jadi bisakah kita membukanya? Wow, keren! Itu air mancur coklat. Lihat, ada coklat merah muda dan hitam. Aku ingin segera mencobanya. Aku yang melihatnya duluan. Tidak, itu milikku. Enid, kembalikan. Oh, apa itu? Ada dua sekarang. Apa yang terjadi? Di mana kita? Wow, menarik. Apa yang harus aku lakukan di sana? Wah, Kinder Surprise. Inilah yang dibutuhkan. Wah, dan aku punya stroberi. Ini menakjubkan. Aku suka stroberi. Tos dulu, teman. Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Dan aku akan mulai duluan. Sekarang aku akan mencelupkannya ke dalam coklat. Oh, inilah yang aku butuhkan. Sekarang saatnya mencoba. Wah, ini sangat lezat. Oh, sepertinya aku punya ide yang bagus. Aku akan mengambil mangkuk, sendok, tas, dan kue. Aku akan menaruh coklat hitam dan juga yang pink ke dalam sendok. Hei, itu coklatku. Oh, ayolah. Aku cuma minta sedikit. Sekarang kita masukkan coklat pink ke dalam tas. Dan kita secara perlahan menaruhnya secara lembut ke dalam coklat hitam. Dan polanya sudah siap. Dan celupkan stroberinya. Wah, ini sangat hebat. Oh, dan rasanya sangat lezat. Coklat membuat stroberi lebih enak. Aku mau lebih lagi. Dan ayolah ke sini stroberiku. Wah, ini sangat enak. Wednesday, kamu mau nyobain? Hah, tidak, jangan ganggu aku. Oh, telurnya berwarna hitam. Itulah yang aku mengerti. Kita buang bungkusnya. Dilihat dari suaranya, ada yang menarik di sana. Aku harus segera melihatnya. Ah, kecoa. Itu sangat menarik. Bagaimana dengan sisanya? Hore, lebih banyak kecoa. Aku suka itu. Hei, bawa mereka pergi, cepat. Hah, tenang. Jangan menakuti anak-anakku. Siapa yang paling manis di sini? Siapa yang paling cantik? Baiklah, sekarang saatnya mencoba coklat. Aku akan mengambil cangkang penuh di sana. Oh ya, ini sangat lezat. Ini adalah coklat yang enak. Untung ada lebih banyak. Sekarang aku akan menaruh ini juga. Kita menaruhnya dengan penuh. Aku tidak sabar untuk makan. Oh ya, aku tidak menyangka coklat bisa terasa begitu enak. Aku rasa dia tidak akan menyadarinya jika aku mengambil satu. Oh tidak, oh kecoa. Oh tidak, mereka di kepalaku. Tolong lepaskan aku. Wednesday, bantu aku, bawa mereka pergi. Sekarang apa? Oh, es krim hitam. Aku menyukainya. Bawang? Fiu, dia sangat bau. Coklat tidak akan membantunya. Wednesday, kamu duluan. Baiklah, sepertinya garam khusus akan berguna di sini. Nah, ini dia. Awas, es krim. Sekarang aku akan mencelupkanmu ke dalam coklat. Nah, seperti itu. Sekarang kamu jadi warna pink. Dan saatnya mencoba. Tidak buruk. Aku ingin lagi. Enaknya, ada sesuatu yang sangat dingin. Tapi aku tidak bisa berhenti. Wednesday, sepertinya kamu kedinginan. Untung aku punya selimut favorit di sini. Silahkan. Tidak, tidak. Jangan warna pink. Aku tidak kedinginan sama sekali. Tolong jangan. Biarkan aku pergi. Apa aku sekarang jadi sandramu? Apa yang kamu lakukan? Tidak, jangan. Ini memalukan. Enid, lepaskan aku dari sini. Aku benci pink. Ini terlalu memuakkan. Nah, sekarang Wednesday sudah baik-baik saja. Tapi bawangnya masih di sini. Baiklah. Sekarang aku akan mengalahkanmu. Aku akan mencelupkannya ke dalam coklat. Harus tertutup sepenuhnya. Nah, itu tidak terlihat lebih baik. Dan aku harus tetap makan. Itu sangat mengerikan. Sepertinya coklatnya hanya memperburuk semuanya. Dan masih ada banyak lagi. Bertahanlah, Enid. Kamu bisa mengatasinya. Ayo, sedikit lagi. Aku berhasil. Ya,
Sepertinya aku tidak akan pernah makan bawang lagi. Bau apa ini? Apa itu nawas bawang enit? Bagaimana cara melarikan diri dari sini? Oh, aku tahu. Ayo, bantu aku lepaskan aku dari sini. Nah, akhirnya aku sudah bebas. Makasih, temanku. Kamu hebat. Enit. Ini dia topimu. Nah, sekarang kamu bisa cium bau bawang itu sendiri. Terima kasih, temanku. Aku penasaran akan ada apa selanjutnya. Kaktus? Hitam? Itu menarik. Wah, beruang gami. Ini sangat imut. Dan bagaimana dengan Wednesday? Apa yang harus aku lakukan denganmu? Aduh. Beraninya kamu. Nah, baiklah. Sepertinya dia baik-baik saja. Tapi aku butuh kain minyak dan pergamen. Dan ini dia jarum suntik. Sekarang aku akan memasukkan coklat ke dalamnya. Lalu aku akan menggambar hati coklat. Sampai dia membeku, masukkan stick dan juga gummy bears. Bagus. Ini dia permenku. Wednesday, apa kabar? Baiklah. Aku akan dapat lebih banyak. Ini sangat lezat. Aku akan makan semua ini sendiri. Ini sangat enak banget. Aku tidak bisa berhenti makan. Nyam-nyam. Ya, sayang sekali udah habis. Wednesday, kenapa kamu? Tenang, aku punya misi pribadi di sini. Ucapkan selamat tinggal pada hidup teman berduriku. Itu saja. Sekarang kamu bisa merasakan musuhmu. Mari kita lihat bagaimana kamu dengan coklat. Ternyata enak juga. Atau tidak? Ada apa denganku? Oh tidak. Apa yang kita tunggu selanjutnya? Wah, donat hitam. Tidak buruk. Bagaimana denganmu, Enid? Gurita. Aku merasa kasihan pada mereka. Dan Wednesday dapat donat yang enak. Dan sekarang aku akan mencelupkannya ke dalam coklat. Dan aku punya banyak topping yang berbeda di sana. Kita harus mencoba semuanya. Kelihatannya bagus. Aku akan melakukan ini dengan semuanya. Enid, kamu mau mencoba? Tentu saja. Nah, ambil ini. Sayang sekali kamu tidak berhasil. Donat itu hanya untukku. Oh ya, ini enak banget. Oh, aku bahkan sudah sangat berharap. Sayang sekali, Enid, kamu tidak bisa mencobanya. Tunggu dulu. Ini milikku, berhenti. Jangan berani-berani. Nah, sekarang lebih baik coba guritamu. Sepertinya tidak ada pilihan. Tapi, bagaimana jika aku tidak sengaja menjatuhkannya? Jangan berani-berani. Ayo makan. Baiklah. Semoga saja coklatnya bisa membantu. Baiklah, mari kita coba. Ini sangat kenyal. Aku tidak bisa memakannya. Aduh. Apa ini? Kamu harus lebih hati-hati. Maaf, aku tidak sengaja. Baiklah, sekarang aku pasti memakannya. Mereka sangat jelek. Aku tidak bisa memakannya. Yang terakhir, ayo sedikit lagi. Aku punya ide. Sekarang aku akan mencelupkannya ke dalam coklat dan menambahkan taburan yang lezat. Mungkin mereka akan membantu. Ya, ini terlihat lebih baik. Baiklah, mari kita coba. Ini masih sulit untuk dikunyah. Nah, akhirnya aku bisa menelannya. Dan aku sudah selesai di sana. Dan aku bisa minum dengan sedotan ganda ini. Ya. Kombinasi kedua coklat inilah yang aku mengerti. Ini enak banget. Enid, kamu menghabiskan air mancur coklat kita. Apa yang bisa kamu lakukan? Itu terlalu enak.
subscribe Multidu, jadi kamu tidak akan ketinggalan tantangan seru yang sama. Kami akan segera kembali dengan tantangan lainnya. Sampai jumpa lagi!